Hijo de puta. Oke, balik lagi bersama gue Alan A.K.A. G.O.L.A.K.S. Oke, hari ini gue dengan suasana yang baru. Sebelumnya gue mau ngucapin marhaban ya Ramadan buat kalian semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini gue dengan tampilan yang beda. Biasanya gue nge-review liquid, hari ini gue mau nge-review salah satu device atau yang biasa kita sebut mod dari AUVAP, yaitu V200. Surprise, motherfucker. Insan, mantap. Oke, sebelumnya gue mau ngasih lihat dulu packagingnya dari V200 mod ini. Design by AUVAP tuh. Si lihat ya. Nah, tuh. Bagus. Sekarang gua mau unboxing. Jadi ayo majik. Oke, kita langsung saja unboxing barangnya dari V200 mod ini. Yang tadi udah gua kasih lihat packaging depannya. Sekarang gua langsung mau buka. Nih dia nih. Oke, gue buka, ini masih baru banget. Sadis cantik. Nah, kita buka nih. Wah, ini keren banget sih. Dari packagingnya aja tuh udah kelihatan kayak glamor gitu dan waduh. Mbak, gue taruh sini. Nah, ini dia barangnya, nanti kita buka yang lainnya. Ini barangnya. Ini depannya seperti ini. Kita lihat di sini ada tombol buat naik turunin watt ya. Terus di sini ada tombol firingnya, nah di sini nih tombol firingnya. Kita lihat sampingnya, terus belakangnya ada tulisannya Inspired by 18 CR. Nah ini dia nih di sininya. Terus di sini buat baterainya, tuh baterainya, buat penaruhan baterai. Baterainya pakai yang biasa dipakai sama device lainnya, dan di sini ada buat tempat casannya. Dan ini sih yang paling menarik kalau menurut gue ya. Nah, ini biasanya orang-orang bilang buat tempat naro RDA. Nah, tempat naro RDA-nya ini, jadi katanya desainnya itu dia melihat seperti ban mobil. Nah, itu keren banget. Nah, ini ya secara keseluruhan, kalau secara dalamnya itu kalau nggak salah, tapi kayaknya benar deh. Kalau nggak salah ya benar kan? Dia itu materialnya zinc alloy. Terus beratnya dia ini 165 gram, jadi nggak berat banget. Terus size-nya 87,5 dikali 45 dikali 29,2 mm. Wah, nih berarti mantap banget kan secara ininya, pinggirnya, terus sininya, pokoknya handy banget buat di tangan, enak banget buat di tangan. Nah, terus apa aja sih yang didapat dari AUVAP ini, dari mod V200 ini? Nah, kita lihat langsung. Ininya udah kita lihat tadi. Terus ini nih, ini apa sih hitam-hitam ini? Nah, kita buka ya. Oh, ternyata bukanya dari dari atas. Kayak Mas Insan bisa dibantu gak nih? Bukan ininya gimana? Coba Mas Insan dibukain dulu. Dibantu buka. Ah, ternyata mantap. Jadi bukanya ternyata dari bawah. Karena gue takut robek kan, sayang banget ya. Kayak keren gitu. Jadi kalau robek. Nah, ternyata dapat buku manualnya nih. Biasanya kan kalau kalian belajar-belajarin dulu nih buku manualnya kalau misalnya kalian punya mod. Terus ini ada, ya inilah namanya. Oh, ini casannya. Wih, casannya bagus cu. Bagus banget. Oke. Terus gak ada lagi, kosong. Mungkin langsung kasih lihat ke muka gue kali ya. Kita langsung ke muka gue yang ganteng ini. Oke, teman-teman, gue mau ngenalin salah satu device yang lagi hangatnya diperbincangkan di dunia vape, yaitu V200 by AUVAP. Ini tampilannya seperti ini.
seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi kita lihat di sini ada tombol apa? Bottom firing, but power on off di sini, ini buat menaikkan atau mengurangkan watt. Terus juga yang paling menarik dari mod ini adalah desain dari buat tempat taruh RDA-nya nih, terinspirasi dari ban mobil. Nah, di sini tempat baterainya kawan-kawan, di sini tempat buat tempat buat mengecas. Nah, ini kita lihat langsung aja firingnya. Ini ada tulisannya new load atau old load. Jadi kita new load atas, terus kita pencet fairingnya. Oh, ini clock. Jadi cara kalau misalnya ada tulisan kayak gini nih, lock, langsung aja kalian pencet ini, terus ke bawah ini. Terus, nah ini kita running di, nah ini gue lagi turunin nih, kita running di 50 aja, kita lihat ya. Tuh. Ya kalau ini sih gondrong banget. 50, coba kita naikin lagi jadi berapa nih mas? Biasanya 70 kali ya? Saya orang 70. Coba kita di 70. Mantap sih. Mas, gak boleh kelihatan nih. Saya gak ada sponsornya, jadi kita harus nuangin yang gak boleh kelihatan. Kalau kapas gue biasa pakai Atomix yang premium blend, itu enak banget. Mas, tangkap lagi mas. Nih kita langsung nyobain aja. Tadi udah gue kasih lihat. Tapi sebelum gue mau nyobain, ada minus-minusnya. Maksudnya bukan minus secara keseluruhan, cuman gue kayak mengganggu di penglihatan gue aja. Ya tentu setiap barang ada plus ada minusnya. Kalau menurut gue minusnya tuh kenapa harus ininya di sini? Jadi biasanya kalau orang-orang yang suka ngetrik atau iya yang suka ngetrik itu biasanya dia kalau nggak di kiri, kalau nggak di kanan, itu sih kalau menurut gue. Cuman secara keseluruhan mod ini keren banget. Kalau kalian bawa kemana-mana tuh kayak apa ya, glamor gitu. Oke, gue mau langsung nyobain aja. Yang dari mulut tuh enak nggak sih pembakarannya? Ngebul cuk, 70 nya aja ngebul. Kesimpulannya, oke, kita langsung aja kesimpulannya. Kesimpulan dari mod ini keren banget. Ini recommended banget. Terus cara harga juga gak buat kantong kalian jebol. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi, gue juga mau ngingetin buat teman-teman yang ada di luar sana. Banyak banget yang nanya, mod yang cocok untuk anak umur 16 tahun sampai 17 tahun itu apa? Gak ada. Karena apa? Anak 16 sampai 17 tahun itu belum dibolehkan untuk start vaping. Tapi kalau udah 18 tahun kalian mau start vaping, ya gue sih recommended ya. Soalnya keren, handy juga, dia nggak terlalu berat juga. Terus kalau kalian bawa kemana-mana tuh kayak keren, keren tuh, keren, pasti keren banget. Dan enak banget. Oke, mungkin sekian dari gue. Tetap start vaping kalian. Terus juga vape attitude kalian pakai kalau kalian mau nge-vape di luar sana. Karena di luar sana juga ada yang pro dan ada yang kontra sama vape. Gue ingetin buat kalian semua, tetap attitude tuh dijaga. Jangan semena-mena menggunakan vape karena asapnya juga banyak dan tebal. Mungkin bagi kita itu tidak mengganggu, tapi bagi orang di luar sana itu kita nggak tahu. Mungkin sekian dari gue review yang device mod V200 dari AUKVAPE. Kurang lebihnya gue mohon maaf karena gue cuman ngelihat secara keseluruhan, nggak bisa masuk ke dalam-dalamnya. Soalnya gue juga nggak mengerti banget tentang dalamnya, tapi
tentang keseluruhannya udah gue buka semua, mulai dari packaging, mulai dari device dan apa aja yang dapat. Thank you buat kalian semua, tetap support gue dengan cara like dan subscribe. Ayo dukung anak Indonesia untuk maju lagi dan maju lagi. Dan hari ini gue mau kenalin juga nih baju, ya ini keren banget dari Nusan Antara Clothing. Ya kalian harus bantu brand lokal untuk go internasional. Mungkin sekian dari gue, Alan Ekie GOL EKS. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. And we gonna let it burn.